Saudara, dalam wawancara khusus kami bersama Saiful Rahman selaku Direktur PDAM Tirta Segah, terungkap bahwa masyarakat Berau dalam pemakaian airnya sungguh boros. Selain itu, borosnya masyarakat Berau memakai air ini ternyata berbanding lurus dengan tingkat kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran air. Faktanya kemudian 18 miliar piutang PDAM tak tertagih. Saksikan liputan kami, Berau boros air. Kita hari ini diskusi santai aja kaitannya dengan PDAM. Pertama yang kami mau tahu, Pak Saiful, tantangan terbesar Bapak sejak masuk di PDAM, memimpin PDAM sampai hari ini apa tuh, Pak? Iya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kita mampu untuk mengajak masyarakat bersama dengan kita untuk sama-sama kita membangun dari sisi air minum, penyediaan air minum bagi masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang masih belum paham tentang betapa pentingnya air minum ini. Dan masyarakat tidak merasa, tidak sadar bahwa demikian pentingnya kualitas air itu. Kadang-kadang kalau mau bayar air dengan bayar listrik, ini bukan kita mau bandingkan, tapi kadang-kadang masyarakat masih menempatkan di sana. Sehingga ketika PDAM ingin berkembang, piutangnya kemarin seperti disampaikan di media beberapa kali, kita masih punya piutang besar. Nah, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya air ini, dan membayar iuran tepat waktu itu masih rendah. Ya, saya rasakan paling tidak. Iya, iya. Saya sebenarnya punya angkanya, tapi saya tidak ingin di sini berapa statistiknya yang menunggak di apa namanya di Berau. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang masyarakat itu masih merasa bahwa rugi kita bayar APBN. Padahal kalau mereka punya kesadaran tinggi terhadap bagaimana kualitas air itu kepada kesehatan mereka sendiri, mungkin mereka akan sangat bersemangat untuk membayar air. Kenapa? Karena kalau air itu bagus kualitas apa bagus, dia akan membayar airnya juga akan bagus kepada kualitas dan kualitasnya. Oke, saya belum mau komentar yang itu dulu. Saya mau kembali dulu dengan karakteristik masyarakat di faktor eksternal tadi ya. Artinya masyarakat rasa keengganan untuk membayar air ketimbang membayar listrik. Apakah ini ada hubungannya dengan apa ya, kebiasaan masyarakat kita yang boros air, Pak? Sebenarnya mungkin ada, bisa jadi kayak gitu, karena kan kultur itu kemudian terbentuk oleh banyak faktor, salah satunya yeah. Faktor geografis yang kadang-kadang itu berpengaruh juga kepada faktor sosiologis. Yeah. Nah, di Berau kita lihat kita punya banyak sungai. Yeah. Sungai yang besar aja ada Sungai Segah, ke belakang sedikit ke selatan yeah. Ada Sungai Kelai, ke utara apa ke arah timur sedikit ada Sungai Berau. Belum lagi sungai-sungai yang kecil-kecilnya, yeah. Sungai Pura, Sidukung, macam-macam lah. Nah, membuat kita kemudian merasa air itu tersedia di mana-mana. Nah, saya kalau boleh bicara sedikit agak statistik, saya coba bandingkan dengan data-data di PDAM yang lain. Di Samarinda, itu tahun 2018, rata-rata satu rumah tangga, satu hamungan, tingkat pemakaian airnya, itu 0,8 meter kubik Samarinda per hari. Per hari. Aha. Nah, kalau di Balikpapan, karena wilayahnya agak pantai, apa maksudnya di tepi pantai, sumber baku, lebih rendah, 0,6 di Balikpapan, 0,8 di Samarinda. Berapa berapa kira-kira? Saya coba hitung, berapa pemakaian produksi kami yang kami terjual dalam setahun 2018 kemarin, kemudian berapa jumlah pelanggan kami, ternyata saya ketemu angkanya 1,3. 1,3? Dua kali lipat lebih daripada Balikpapan. Balikpapan. Itu luar biasanya kita. Nah, sehingga mungkin itu juga membentuk yang apakah mungkin mindset gitu ya, bahwa air itu ya tersedia di mana-mana, ya mereka makanya gampang aja, murah aja gitu kan, mudah aja. Tapi ini saya pikir perlu penyadaran bersama lah. Kalau melogikakan dari data yang Pak saya tuliskan bahwa tingkat pemakaian air pelanggan kita dengan cara boros 1,3 meter kubik itu, maka berarti sebenarnya kalau masyarakat kita di Berau bisa lebih berhemat saja, maka akan ada masyarakat yang belum tersambung, terlayani sambungan itu, terbantu, tertolong untuk tersambungkan. Karena air yang harusnya dibuangnya,
bisa dipakai sama pelanggan yang lain. Harusnya seperti itu ya logikanya. Iya. Sebenarnya ada dua hal yang kita mungkin perlu perhatikan juga ya. Pertama, memang betul yang sampaikan tadi, memang jika itu dihemat, maka kemudian akan bisa membantu biaya yang lain. Nah, tapi kondisi di Berau sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jaringan pipa. Nah, karena ketersediaan jaringan pipa itu agak minim, sehingga satu sambungan itu kadang-kadang dipakai oleh 2 atau 3 rumah. Nah, ini yang membuat mungkin dugaan saya salah satunya penyebabnya kenapa satu sambungan itu sampai 1,3 kubik. Itu juga ada pengaruhnya mungkin. Tapi saya yakin juga kalau membandingkan Balikpapan dengan Samarinda tadi, memang pengaruh air sungai itu juga berpengaruh. Jadi ada dua hal tadi memang yang mungkin kita perlu pikirkan, pertimbangkan juga. Ya memang dari sisi ketersediaan pipanya juga nggak cukup, sehingga mungkin membuat kita nggak harus membagi air itu. Ya, sehingga ya, lebih banyak orang pakai itu. Oke. Selamat bekerja Pak Saiful. Terima kasih banyak atas satu artinya. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Sukses.